ngapain bos? Nggak ada nih bos. Masih lama lagi ki. Bareng-bareng ini bos. Ada enak betul nih bos. Ini sudah mulai direkam bos. Ya sudah mulai. Teman-teman, kita ngebolang lagi di sawah yuk. Saya mau cari tiang sawah ini buat dimasak di rumah. Oke, ikutin. Lihat jagungnya. Jagungnya kayaknya sudah tua ini. Bentar lagi mau panen. Ada ini. Teman-teman, barusan ada kadal kebun. Nah apa bos? Tidak ada bos. Apa tuh? Wah, biasanya banyak yang sawah di sini ya. Oh, ini ada satu. Sudah dipanen sama petani ini. Oke, lanjut. Nah, oke teman-teman. Ini mumpung saya di sawah, ini ada daun talas ya. Buat kita masak di rumah juga, buat makanan kura-kura emis juga bisa dicabut. Lumayan nih buat stok pakan kura-kura di rumah. Yang sawahnya udah agak anu ya, agak berkurang. Mungkin belum musimnya. Coba kita ke sebelah sana.
sini banyak belut nggak ya? Ini kurang bos. Kurang? Coba aja. Teman-teman, coba cari belut ya. Kayaknya nggak ada belutnya ini. Kalau kita cari di sebelah sana. Ini baru banyak keong nih teman-teman. Kayaknya juga banyak belut di sini ya. Kita coba ini. Ke sana ke sini. Terus teman-teman, lumayan keong. Keong apa sih ini namanya? Keong sawah. Keong sawah. Ini enak nih teman-teman, kita masak di rumah. Oke teman-teman, kita cari belut ya. Tidak ada. Nggak ada, mungkin belum musimnya mungkin. Saya serat dulu sebentar. Oke teman-teman, ini kita taruh sini dulu. Ini kayaknya ada mangga ini. Kita coba petik ya. Tapi ini saya mau cuci tangan dulu ini. Repotan. Kita panjat mangganya. Mangganya mana? Ini. Oke teman-teman, kita habis cari keong, kita petik mangga dulu ya. Buat ganjel-ganjel perut. Nah, mantap bos, gitu caranya bos.
Kita makan mangga dulu. Mangganya masih muda. Asam. Yaudah, nggak usah dimakan deh, asam. Nah, kita cari yang sudah jatuhnya. Busuk juga ini. Oke teman-teman, sekian dulu ya ngebolang kita. Berikutnya nanti saya mau coba nangkap belut pakai pancing. Yuk, dadah.